padahal kita lewati kokan. Teman menggunakan kopi asli Temanggung ya. Ya. Ada desa yang ada di gareng-gareng gini, di desa Tanggosari. Ya, di sini ada warung teman-teman, jangan khawatir. Wow, keren teman-teman ya. Wow, bukit teman-teman ya, kalau tahu bukit Kendil ya. Wah, sana kena cahaya matahari, bagus teman-teman. Keren ya, desa ini. Lenteng Sari, Gondang Dalong, Temanggung, desa-desa. Yang di dekat ini ikut kecamatan Wonoboyo. Oke teman-teman, kita sudah merubah posisi mic-nya dan kita juga sudah mengaktifkan indikator lampu putihnya. Coba yang anti doxing. Jalur ini juga tembus teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau ke Dieng lewat jalur ini bisa, asalkan dengan menggunakan roda 2. Kalau melewati desa Sarangan, Pringlegi itu nanti soalnya akses jalur yang ini ketutup longsor teman-teman ya. Luwok, Dusun Luwok. Jalur ini juga bisa tembus ke ini teman-teman ya, Gandikan, Wonoboyo, dan juga bisa tembus ke Muntung ya, seperti kemarin teman-teman ya, yang vlog sebelumnya. Banyak kopi-kopi teman-teman ya, kanan kirinya kebun kopi. Banyak pinus-pinus pohon-pohon teduh sini teman-teman ya, adem. Sedang ada pelebaran jalan teman-teman, jalur sini akan dilebarin kayaknya.
jalannya aja dengan ada pelebar. Iya benar teman-teman, ada pelebaran jalannya. Perangkoan teman-teman ya, di desa Perangkoan. Perangkokan. Perangkokan. Teman-teman ya, gunung-gunung kelihatan ya. Ini Gunung Prau teman-teman ya. Ini Gunung Prau ini. Mungkin sekendil Gunung Buta yang ada di Canggal, Desa Canggal. Di sini juga bagus teman-teman ya, wisata pinus, pohon pinus ini. Coba kalau di sini ada warung kopinya, keren banget, teduh. Warung kopi di sini teman-teman menggunakan kopi asli Temanggung ya. Kopi Temanggung itu terkenal ya teman-teman ya. Kemana-mana kita kalau nanya ke kafe, kopi spesialnya apa? Kopi Temanggung. Sampai ke Purwokerto, Purbalingga, bahkan ke Banyumas. Kita coba ke kafe tanya kopi spesialnya, pasti kopi Temanggung teman-teman ya. Terkenal kopi Temanggung teman-teman. Di sini banyak kopi, tapi banyak teman-teman ya, kopi Wonoboyo, kopi Kandangan, Gemawang sana. Di Kledung juga ada kopi yang Arabica. Kalau lewat sini mungkin agak jauh teman-teman, tapi di sini kan kalau teman-teman ingin sambil menikmati pemandangan ya. Nanti teman-teman ini kamera kami on kan nih biar tahu situasi pemandangan di sini bagaimana, jalurnya seperti apa, enak enggak. Nanti kita akan melewati destinasi wisata Kembang Arum teman-teman ya. MMD. Di sini teman-teman kalau ke kiri ini ke destinasi wisata ini ya, yang gini ya, yang cor-coran ini ya. Kembang Arum. Teman-teman ya, kita ada di lereng-lereng teman-teman ya. Sambil menikmati pemandangan maupun cerah teman-teman. Turun-turunannya tajam sih teman-teman ya. Itu jalurnya teman-teman ke sana. Kita ngelareng-lareng gunung teman-teman ya.
tadi kita di atas sana teman-teman ya. Lereng-lereng gunung, jalurnya asik teman-teman kalau dari lereng gunung ya. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri, enak enggak, santai enggak. Memang kalau jalurnya di sini itu agak jauh teman-teman ya, tapi kan kita kan enggak hanya sekedar mencari jalurnya, tapi mencari pemandangannya. Ketika seperti kayak gini-gini teman-teman ya, suasananya teduh banget, enak banget. Banyak kopi-kopi sih teman-teman ya. Tapi di saat ini udah mulai naik teman-teman ya. Teman-teman ya. Dari sebelah sana tadi teman-teman. Itu kembang arum. Kelihatan ya, kembang arum itu teman-teman. Sumbing Pasindoro itu ya. Kayaknya sumbing deh. Jadi keberadaan jalur ini itu di lereng-lereng bukit-bukit teman-teman ya. Terus samping kiri kanannya itu pemandangannya itu view-nya itu bukit-bukit. Area sini ini teman-teman, Tretep ini udah mendekati perbatasan dengan Kabupaten Kendal ya, Kecamatan Sukorejo. Ini teman-teman, kalau umpamanya kita ke kanan, ini tembus Kecamatan Sukorejo teman-teman ya. Kalau ke kanan nih, ke sana. Tapi kita yang ke kiri, masih jalur nanti ke Donorejo juga. Bisa tembus ke Kecamatan Sukorejo juga. Lereng-lereng teman-teman ya. Ini kalau nggak salah Simpar. Desa Tlogo teman-teman ya. Yang Simpar sebelah sana tadi, kelewatan yang kita sana tadi. Ini Tlogo.
lupa kalau depan sana ada tugunya dua logo. Banyak kopi-kopi kanan kiri banget ya, kebun kopi ya. Itu Gunung Prau teman-teman, yang di depan sana itu Gunung Prau ya, kelihatan dari sini ya. Berarti daerah-daerah sini ini masih lereng-lereng Gunung Prau teman-teman ya. Bukit-bukit sini itu masih nyambung-nyambung ke Gunung Prau sana teman-teman. Teman-teman ya. Kita menikmati pemandangan jalur ini teman-teman. Jalurnya nggak begitu ekstrim ya, yang naik tanjak nanjak tapi nggak terlalu ekstrim teman-teman ya. Itu Gunung Prau teman-teman ya. Di sini juga ada tempat wisata teman-teman ya, di atas sini ya, entah masih buka atau sedang perbaikan apa kita kena tahu ya, namanya kalau nggak salah itu Wagir Bawang teman ya. Aksesnya enak teman-teman, pemandangannya bagus banget, bukit-bukit Gunung Prau. Tempat wisata sini ya, tapi nggak tahu nih wisata buka apa enggak ya, namanya Wagir Bawang. Mungkin ini teman-teman yang Simpar, lupa Simpar. Di sini yang Simpar belum teman-teman ya. Tadi itu Telogo, Prangkoan, Telogo, Simpar. Teman-temannya Gunung Prau-nya ya, dari sini tuh jelas banget. Dari Desa Simpar, Kecamatan Tretet, Kabupaten Temanggung teman-teman ya. Banyak sebenarnya teman-teman view Temanggung-Temanggung ini, kayaknya yang paling luas di antara di gunung-gunung ini ya. Di Gunung Sindoro maupun di Gunung Sumbing. Itu Sindoro teman-teman ya, Sindoro. Sumbingnya tidak kelihatan ke tepi bukit. Biasanya kalau di sini teman-teman, kalau misalnya mau ke Dieng lewat sini, kalau teman-teman posisi dari Kendal lewat sini
asik juga teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dari Kendal, teman-teman banyak yang lewat dari Bawang ya, Deles Bawang. Tapi kalau ingin menikmati pemandangan, ingin mencoba sensasi yang lain, bisa lewat sini juga teman-teman ya. Selain juga lewat Tambi Jumprit juga bisa lewat sini. Dan biasanya jam-jam segini nih kabut teman-teman. Pokoknya biasanya di daerah sini itu pokoknya antara jam 12 ke atas itu biasanya sih kebanyakan kabut ya. Sekalipun gak hujan cuman berawan gitu, maksudnya kabut. Pokoknya sudah pada habis teman-teman. Jadi teman-teman Gunung Perahunya, ya Gunung Perahunya di sana itu Gunung Buta sama Bukit Sikendil, dan ini Sindoro teman-teman ya, yang besar nih Sindoro. Sumpingnya sebelah sana nggak kelihatan ya, masih ketutup. Nanti kelihatan semua teman-teman dari sini. Kalau dari sini yang mungkin pas ada dataran tingginya, teman-teman bisa melihat dari Gunung Ungaran, Telomoyo, Andong, Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, Buta, dan Gunung Perahu, teman-teman. Tutup awan ya Gunung Sumbingnya. Tuh teman-teman ya, Sumbing juga tuh, nah, sebelah kirinya Sindoro kelihatan ya. Kecamatan Tracap teman-teman ya. Teman-teman Gunung Perahunya teman-teman. Ya ada tembakau sini ya, belum habis ya. Tapi sebagian tempat sudah nggak ada tembakau teman-teman, sebagian ada. Mungkin ada yang pertandingan nanamnya tidak sama ya. Kita mau ke Danau Rejo. Ke kiri sebenarnya teman-teman ya, tadi itu ke kiri kita sebenarnya. Tapi kita mau ke Danau Rejo cari gorengan. Ha ha ha.
sembako. Di jalurnya tikuk-tikuk. Ini tembus ke Kecamatan Sukorejo, teman-teman ya, Kendal ya. Ini perbatasan ya. Daerah-daerah perbatasan antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal dan mewakili Kecamatan Tretep dan Kecamatan Sukorejo. Ayuh. Lereng-lereng pegunungan teman-teman ya. Mungkin ini masih termasuk lereng-lereng Gunung Prau teman-teman. Gunung Prau lebar banget ya lereng-lerengnya. Hamparan lereng-lerengnya tuh dari Kedikan aja Kendal aja tuh jauh banget. Ini teman-teman ya Gunung Praunya ya. Banyak pohon jambu sih teman-teman ya. Ini jambu biji apa tanpa biji ya. Teman-teman desa sana tuh. Di atas bukit. Teman-teman ya. Tuh. Jalurnya banyak tikungan-tikungan nekuk-nekuk. Teman-teman ya, kabarnya. Tapi gunungnya sebelah kiri sih teman-teman ya, nggak kelihatan kalau di sini. Nanti mungkin kalau sudah turun dari atas gunung yang kayak Sindoro, Sumbing ada kelihatan ya, kalau nggak ketutup bukit sana nih. Teman-teman ya, desa-desa yang ada di lereng-lereng gunung ya. Jambean apa ya kalau nggak salah itu ya, Jambean apa di sini tuh, Jambean antara Jambean Dusun Donorejo ini teman-teman ya, Dusun Donorejo, Desa Donorejo itu teman-teman ya. Tapi kalau nggak salah sudah ada yang masuk ke Kecamatan Sukorejo teman-teman, masuk Ngargosari, Kecamatan Sukorejo. Donorejo, teman-teman, mohon maaf, bukan Donorejo, Donorejo. Ini
teman-teman ya, kalau mau yang ke desa tadi yang ada di Bukit Saleh itu, ini teman-teman Dusun Donorojo, Dusun Jambean. Ini jalurnya teman-teman ya, Jambean, tapi masih masuk Tretep teman-teman ya, Temanggung. Kalau ini sudah mau mengarah ke desa Margosari teman-teman ya, Kecamatan Sukorejo. Ini kayaknya sudah masuk ke daerah Kecamatan Sukorejo teman-teman, Margosari. Tipis banget perbatasan barusan ya. Ayuh, ini ditutup. Kita mampir-mampir dulu santai-santai teman-teman ya. Mampir-mampir di warung. Mbak, itu udah masuk desa mana, Mbak? Yang mana? Atas sana itu. Margosari. Udah, Margosari. Ya. Kalau ini desa bawahnya Donorejo. Donorejo. Ya. Yang Manggung ini udah Kendal. Kalau ini ke sana? Kendal. Burung gajah. Burung gajah? Kendal. Oh. Aku nge-vlog, Pak. Ya? Nge-vlog. Oh. Ngambil gambar. Ini makanan-makanan yang ada cemilan-cemilan, Pak. Cemilan boleh itu? Minuman-minumannya, esnya ada? Ada. Isi ya, Pak, ya? Ya. Ini goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan, banyak gorengan. Nyantai-nyantai dulu. Nyantai-nyantai dulu, teman-teman, ya. Teman-teman, segi mau nyantai-nyantai dulu nih di desa Margosari, Kecamatan Sukorejo. Banyak goreng-gorengan teman-teman sambil minum es kopi. Makan Pak itu Pak ya. Ini warung apa ini? Ini di Margosari. Warung Margosari. Warung Margosari ya. Ya, teman-teman sambil menikmati kopi dan Rondo Royal. Tape goreng nih Pak, Rondo Royal. Kalau ya, kalau orang sini ngomongnya Blanggem. Oh, Blanggem, Rondo Royal, bener ya? Tape goreng. Bukan Rondo goreng ya, tapi Rondo Royal. Kita nikmatin dulu teman-teman, santai dulu ya. Oke teman-teman, kita nyantai dulu ya sambil menikmati gorengan. Nih mumpung masih hangat gorengan teman-teman. Ini di desa Margosari nih ya. Di sini banyak pemandangan-pemandangan teman-teman ya. Nanti kita akan coba ke sana nih. Ke sana nanti kita lewat sana, katanya tembus ke daerah Sukorejo. View-nya bagus kan, nanti kita tembus ke sana teman-teman ya. Di sini teman-teman perbatasannya di sini ya. Ini desa Margosari. Di sana juga ada masuk dusun Donorejo. Donorejo itu desa. Donorejo itu desa apa dusun, Pak? Desa. Desa. Ada dusun Donorejo plus desa Donorejo. Tretep, ikut kecamatan Tretep Donorejo. Sini teman-teman ya, sambil menikmati gorengan nih. Baru anak teman-teman ya. Di sini ada warung teman-teman, jangan khawatir. Di sini warungnya buka 24 jam ya, Pak? Ya, 24 jam. Ya. 24 jam nama warung makan Deso teman-teman. Warung makan Deso ya. Di situ tuh teman-teman ya, kalau misalnya lapar jangan khawatir, di sini dibuka 24 jam. Cuman kita sekarang ini sedang menikmati es kopi teman-teman dan gorengan. Rondo Royal teman-teman ya. Rondo Royal sama apa sih namanya, katanya satu lagi Blagem atau Rondo Royal, padahal ini tape goreng teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita menikmati gorengan-gorengan terlebih dahulu teman-teman, nanti kita lanjut ngevlognya ke sana itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya setelah kita mampir di warung. Ya Pak, sama-sama informasinya sudah ngasih tahu nama-nama desa sini.
ketemu dengan Bapak Sofyan. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Mbak ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Mohon maaf kita menggunakan dubbing karena tanpa sengaja mic wireless kita kepencet echo, teman-teman, ya, suaranya menggema. Oke, teman-teman, dari Warung Deso, warung ini dibuka 24 jam, teman-teman, ya, kata ownernya tadi, kata Pak Sofyan. Dan di sini juga ada gazebo-gazebo untuk bersantai, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke daerah Banaran, ya. Teman-teman, ini misalnya ini Dusun Donorojo itu ke Temanggung, kita coba ke Sukorejo.